Selamat sore Sobat Pediler. Udah lama ini kita nggak beraktivitas. Ini lama kangen juga ini berburu. Jadi saya mulai beraktivitas, coba ini di kebun. Ini lagi niat-niat jejak hama babi hutan, dan memang sangat asing ya. Jadi karena sudah lama nggak kesini, jadi melihat pemandangan tuh rimbun ini. Nah, itu bisa lihat teman, sangat rimbun sekali sekarang. Dan tapi tadi ada lacak hama babi hutan sedikit. Mudah-mudahan sih dia muncul, biar nanti kita bisa shot. Ya, umpan sudah ditebar dan ini kita akan lihat umpannya. Umpan sangat ampuh sekali ini, baunya sangat menyengat. Ini yaitu yang di plastik hitam itu umpan, dan ranggonnya itu sebelah sana. Ini jarak sekitar 20 meter lebih lah. Jadi jarak dari ranggon ke umpan antara 20 meter. Mantap. Oke, jangan kemana-mana, kita lanjut berburu sama babi hutan. Mantap. Semoga ada penampakan malam ini. Ini perdana ini, baru turun lagi nih. Setelah sekian bulan saya off berburu. Lockdown. Sekarang kita mulai beraktivitas. Oh ya, di sini biasanya itu keluar sekitar jam 6:30, paling cepat itu jam 6. Jadi kita akan mulai standby dari mulai 6:30, kita naik sampai jam 6:30. Isinya kalau lagi rame itu udah ngesot jam 7, jam 8, jam 9 kita turun. Jadi kita nggak terlalu malam. Binatang lebih baik itu. Nah, itu. Oke, mantap. Halo, hari ini kurang beruntung, ada penampakan tapi tidak ada kesempatan shot. Jadi kita pulang dengan tangan kosong. Untuk yang kemarin itu lolos juga karena nggak tahu, mungkin matanya lagi ngantung, nggak tahu kenapa itu. Aduh, meleset. Pokoknya jangan kemana-mana, nanti kita bikin lagi yang lebih mantap. Biasa kita target headshot di tempat. Terima kasih Sobat Pediler sudah menonton sampai habis. Mantap, salam olahraga.